Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya sangat setuju di Malaysia ini kita bebas bersuara. Boleh saja apa yang mau dicakap, cakap saja. Tapi yang penting bukan fitnah, bukan memaki hamun, memfitnah yang tak menunjukkan siapa kita ini. Apatah lagi kalau memfitnah itu daripada orang-orang yang sepatutnya jadi teladan, yang selalu bercakap tentang agama. Kamu setuju tak? Kalau setuju boleh komen, saya setuju demi Pertiwi. Betul lah, takkan kebebasan bersuara itu boleh memberikan kita kuasa untuk memfitnah, memaki hamun, menghambur-hambur cerita yang tak betul. Nanti kena saman, padan muka. Terbaru ini ada satu bekas pemimpin PAS, bekas pemimpin besar PAS yang telah dipecat, yaitu Khairuddin Aman Razali, telah membuktikan bahawa betul di Malaysia ini boleh boleh bercakap bebas bersuara, apa saja kita nak komen boleh, tetapi yang penting bukan fitnah. Itu kata Khairuddin. Hak bersuara itu terbabas, bukannya bebas, kata Khairuddin. Tidak ada kebebasan mutlak dalam hidup manusia, kata bekas pemimpin kanan PAS sendiri, yaitu Muhammad Khairuddin Aman Razali. Kerana setiap hak yang ada tetap mempunyai batasan. Bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS itu berkata, batasan tersebut bagi memastikan seseorang tidak terlanjur sehingga melepasi had orang lain. Katanya dalam kenyataan tersebut yang saya setuju. Banyak benda saya tak setuju dengan dia, tapi yang ini saya setuju. Serius saya setuju. Kebebasan bersuara tidak bermakna kita bebas untuk mencipta fitnah, bebas memaki hamun manusia lain, bebas menjatuhkan maruah dan menghina. Itu terbabas, bukannya bebas, katanya pada malam tadi. Komen Muhammad Khairuddin Aman Razali itu muncul beberapa jam sahaja selepas Perikatan Nasional mengecam kerajaan kerana menganggap Putrajaya sedang cuba mendiamkan para pengkritik mereka. Bukan mendiamkan, kritik boleh, masalahnya fitnah. Ramai orang kata Dato' Sri Anwar Ibrahim sekarang ini suka menyaman. Dia tak akan saman kalau tak ada fitnah. Yang cipta fitnah siapa? Yang cipta masalah siapa? Siapa yang dulu-duluan? Begitulah kalau orang kampung yang kata, siapa yang dulu-duluan? Dato' Sri Anwar Ibrahim hanya cuba untuk mempertahankan diri, untuk mengeluarkan kebenaran yang betul. Takkan pula dia diam-diam saja ada orang fitnah. Lepas itu kalau menafikan saja tak cukup, sebab sekarang ini orang dah bijak. Kalau setakat menafi saja semua orang boleh nafi, tapi yang paling betul adalah pergi saman. Sumpah-sumpah tak pakai. Semua orang boleh sumpah, tapi lagi afdal, lagi baik, lagi lengkap kalau buat sumpah lepas tu pergi saman. Baru betul. Baru betul. Macam Dato' Sri Anwar Ibrahim buat lah. Dia tak pernah pun menafikan kalau benda tu ada. Dan dia tak pernah mengangkat sumpah laknat, tak pernah. Tapi kalau tak betul dia saman. Baru betul. Sebelum itu, Ketua Penerangan Bersatu yaitu Wan Saiful Wan Jan mendakwa beliau mempunyai bukti kononnya menunjukkan kerajaan sedang menggunakan kuasa untuk menutup mulut
para pengkritik sekaligus menjaga kuasa mereka. Saya pikir Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan perlu memberitahu dulu orang-orang yang berkenaan, supaya kalau mengkritik, kritik dasar okey, bukan memfitnah. Suruh dong berhenti fitnah supaya tak ada tindakan kuasa yang diambil oleh kerajaan. Lagi pula, apa yang dibuat oleh kerajaan itu tak melanggar undang-undang. Semuanya berdasarkan undang-undang dan mereka ikut betul-betul undang-undang, yaitu kalau mau lawan, bukan lawan di media sosial, lawan di mahkamah baru betul. Antara lainnya, Perikatan Nasional mendakwa ada seorang ahli parlimen telah dipanggil oleh pihak berkuasa untuk diambil keterangannya kerana dipercayai menerbitkan bahan yang dianggap tidak sesuai atau mencabar kerajaan. PAS sendiri menyuarakan bantahan apabila beberapa penyokong parti itu dikecam serta dimalukan sehingga mendorong individu berkenaan membuat laporan polis. Kalau memang betul ada benda begini, okey tak apa, kita sama-sama tak setuju. Okey, tapi kalau memang benda tu fitnah dan dibuktikan fitnah, saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya bodoh. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, bukan bodoh. Bukannya dia ada tiba-tiba hobi dia, hobi menyaman orang yang tak bersalah. Dan dia pun tak ada hobi yang memfitnah-fitnah orang. Lain pula kalau orang itu, ada hobi yang memfitnah. Lepas kalah, kalah lagi. Lepas kalah, kalah lagi. Tapi tak serik-serik. Tak serik-serik dengan kekalahan. Lepas tu hairannya banyak duit pula, dapat bayar saman. Yang paling tak syok, yang saya tak setuju, ialah lepas dia fitnah, dia minta maaf, selesai. Lepas tu nanti fitnah lagi. Aduh. Pada pendapat saya saja, permohonan maaf saja tidak cukup, tetapi harus diberi pengajaran sedikit lah. Pengajaran sedikit. Kalau dia memang suka memfitnah, dia banyak duit, tak apa, biarkan dia. Dan dia suka bayar, okeylah, tak apalah, saman saja, bayar. Bagus juga, dapat duit banyak, dapat bantu rakyat. Kalau ahli parlimen pula yang kena anu, aktivis TikTok terbabit dijadikan sasaran kritikan apabila didakwa memfitnah kerajaan Perdana Menteri, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan anaknya Nurul Izzah. PAS pula menganggap mereka sekadar mendedahkan perkara yang tak betul. Apa yang tak betulnya? Akaun TikTok itu kemudian dipercayai telah dinyaktifkan. PN menganggap tindakan penyokong kerajaan serta pihak berkuasa itu sebagai langkah menyekat kebebasan bersuara. Muhammad Khairuddin berkata, pembangkang tidak wajar menggunakan dua kayu ukur berbeza semasa mengambil sikap dalam isu kebebasan bersuara. Apabila melibatkan kita, kita seolah-olah bebas bersuara menuduh dan membuat tomahan serta melemparkan persepsi buruk. Namun apabila terkena pada batang hidung sendiri, dituduh dan ditomah, maka kita meraung dan meratap serta berdalil Al-Quran lah, hadis lah, dan mengancam mereka dengan neraka dan dosa semahunya. Hati-hatilah, kita mempunyai hak bersuara namun bukan bebas bersuara sebebas-bebasnya hingga tidak terbatas. Hingga terbabas, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.